Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke 3 Tips Tuesday. Alright, okay, selamat datang ke channel aku. Nama aku Zulfadhli Khiruddin. 3 Tips Tuesday ni aku buat untuk share tips-tips berkenaan dengan videografi, video editing, cinematography and everything atau berkaitan yang akan aku share setiap hari Selasa. Kepada yang dah subscribe, thank you. Kepada yang belum subscribe, sila tekan subscribe sekarang sebab aku ada banyak konten yang aku nak share dengan korang. Especially kalau korang yang baru nak mula buat video YouTube, baru nak start videografi, baru nak start nak editing, dekat sinilah tempat untuk korang cari ilmu. Dan kalau korang perlukan apa-apa pertanyaan, boleh komen kat bawah tu. InsyaAllah kalau ada masa aku akan reply, okay? Alright, untuk kali ni aku nak share dengan korang berkenaan dengan 3 figura YouTube yang aku rasa kalau korang baru nak mula, korang baru nak start sebagai seorang videographer, video YouTuber ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan cinematography, aku suggest untuk korang follow 3 orang ni dari segi storytelling dia, cara dia menyampaikan satu cerita dalam dia punya video YouTube dia lah. Untuk kali ni aku tak cerita pasal orang yang aku kena follow dari segi technicalities dia, gear dia, apa semua everything. Yang aku boleh suggest ialah based on cara dia menyampaikan cerita dan cara dia menyampaikan isi hati dia dalam cerita dia itulah. Nombor 1 ialah Peter McKinnon. Of course, siapa tak kenal Peter McKinnon yang sudah mempunyai lebih daripada 5 juta subscribers, seorang Canadian. Personally aku suka cara dia portraykan diri dia, cara dia createkan montage, coffee montage, cara dia mempopularkan buat coffee montage apa semua tu. Tapi yang paling penting ialah bagi aku kenapa aku betul-betul follow melalui flow-flow editing dia, melalui cara dia nyampaikan voice over dia. So apa yang korang boleh buat ialah korang pergi ke channel YouTube Peter McKinnon ni, kau search Peter McKinnon, korang buka bahagian short film and documentary. Dekat situ ada 8 video, antara video-video yang kau boleh study ialah deliver a feeling video, the bucket shot of course, the famous one, the one is the mountain won't remember me, the bowl. The bowl is pun bagus untuk macam aku ni involve bahagian NGO dan apa semua tu. So aku study banyak dari segi idea, aku nak ambil idea dia tu dan masukkan dalam next project aku. In fact aku tengah buat satu video, inspiring video pasal aktivis, pasal sukarelawan, dan aku inspiredkan daripada Peter McKinnon punya video, video promo Canon R5, iaitu Canon yang baru keluar tahun lepas, tajuk dia The Artist. So that's how aku cari konten-konten yang fresh lah untuk aku jadikan idea. Alright, so moving on, kita pergi ke yang nombor 2. Nama dia ialah Sam Calder, another Canadian, seorang lagi orang Kanada. Aku tak tahu kenapa orang yang aku follow bahagian kreatif ni ramai dari Kanada lah. Diorang ni memang orang kreatif-kreatif lah, anggap Canadian. Sam Calder, siapa yang dah kenal, aku tak perlu kenalkan lagi lah cara dia create video, how dia membuat transition sampai korang letak kat YouTube Sam Calder transition. Kau boleh search lah perkataan Sam Calder transition, nanti akan keluar banyak transition yang di orang kata di trademarkkan dengan nama dia. Antara video-video yang aku kau boleh study, video dia yang antara yang dia buat untuk adik dia lah, tajuk dia Hey Team. Bagi aku dia ada ups and down dia dalam editing yang membolehkan kau rasa macam sampai lah, sangat-sangat sampai dia punya penyampaian dia. Selain daripada tu kau boleh tengok juga video Maya 2016 dan latest 2-3 hari lepas dia buat video pasal DJI RS2 yang baru keluar. Ya, itu yang nombor 2 lah. Alright, yang nombor 3, kita pergi yang nombor 3. Nombor 3 ni dia, bagi aku dia ada specialities dia yang buatkan aku suggest korang untuk follow dia, untuk study cara dia create story lah. Alright, nama dia ialah Joshio, ataupun nama channel dia ialah Make Up Now. Mamat ni dia buat paling famous bagi aku ialah Anamorphia lah, Anamorphia 1, Anamorphia 2. Aku highly suggest untuk korang tengok video tu dan korang try to, orang kata, faham apa story yang dia buat. To be honest, based on apa yang dia sebut, Anamorphia ni dia buat mostly dia shoot sendiri. Ada yang shot yang dia perlukan kawan-kawan shoot juga, tapi most of the time dia shoot seorang. Dia set up kamera seorang dan dia shoot seorang. Dia juga ada keluarkan dia punya produk sendiri lah, Marble Orbit tu. So okay, boleh check up lah kalau kau rasa nak tengok kan. Alright, so itu saja 3 orang videographer yang aku rasa aku boleh saja untuk kau tengok. Okay, aku ada satu lagi, aku kata plus one lah untuk episod kali ni, iaitu seorang cinematographer, videographer daripada mungkin daripada US. Nama dia ialah Ciro, C-E-E-R-O-O. Apa yang dia buat ialah dia, cara dia buat storytelling melalui video-video yang dia ambil daripada internet, video-video viral. Kau boleh tengok lah video dia buat pasal 2020, pasal COVID-19 ni. Very very powerful bagi aku dari segi storytelling dia, dan footage-footage semuanya dia ambil yang memang ada dekat internet. Antara video yang aku rasa aku boleh highlight dan sangat power dari segi cara dia menggunakan lagu, sound design, antaranya video Kenya, video China, pandemic, video 2020. So aku highly suggest korang tengok video ni dan korang study dari segi cara dia menghasilkan story lah. Alright, itu saja daripada aku. Terima kasih banyak kepada yang stay sampai hujung ni. Aku sangat-sangat terima kasih. InsyaAllah doakan kepada aku untuk terus konsisten menghasilkan video untuk konten YouTube
YouTube aku ni. Aku masih lagi bereksperimentasi dengan video-video yang aku ada. Please komen kat bawah tu kalau jenis video mana yang korang nak tahu dari aku. InsyaAllah kalau ada masa aku akan reply. Dan itu saja daripada aku. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Peace.